Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini dituliskan oleh George R. Knight. Buku ini menceritakan ya bagaimana kita bisa memiliki kehidupan ya Kristus yang bukan sekedar cerita tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang Yesus dalam pelayanannya di bumi dan di surga akan mengubah kita semakin menyerupai karakternya. Oleh sebab itu, pada saat ini kami mengundang seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama dan kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, kita akan masuk ke halamannya yang ke-231. Judulnya Cara Salah Untuk Memperalat Gereja. Ya, cara salah untuk memperalat gereja. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Matius 23 ayat 15 sampai 24. Matius 23 ayat 15 sampai 24 dikatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang-orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tampiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Bagian kedua, Matius 23 mulai ayat 13 sampai 32, Yesus paparkan dengan gaya pembicaraan langsung kepada pendengar. Ya, dia menyebutkan satu demi satu penghukuman dalam bentuk 8 celaka. Selain itu, bagian ini menyebut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi munafik 7 kali dan buta 5 kali. Sampai di tahap ini, pertentangan Yesus dengan para pemimpin Yahudi sudah parah. Walaupun dia mengucapkan perkataannya dengan kasih, namun mustahil menghindari ketajaman perkataannya itu. Ya, jadi ini bagaimana Yesus ya pada saat dia berada di dunia. Dia ya mendapatkan pertentangan ya melalui orang-orang yang mengerti benar. Mereka mengetahui tentang firman Tuhan ya. Bagaimana Yesus ingin menghancurkan ya pandangan-pandangan mereka ya. Bagaimana para pemimpin-pemimpin pada saat itu mereka menghidupkan yang lain, yang satu tidak mereka hidupkan ya. Sehingga Yesus ingin memberitahukan kepada mereka hal-hal yang harus mereka mengerti ya. Pada saat Yesus menyampaikan itu dengan kasih, dengan kelemah lembutan ya. Tetapi mereka tidak mau oleh karena kenyamanan para pemimpin ini disinggung ya. Oleh karena mereka tidak suka ya orang membicarakan akan kejahatan mereka. Ya, akan aib mereka. Ya. Inilah seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Seringkali kita ya ingin dilihat oleh orang lain ya bahwa kita adalah orang benar, bahwa kita adalah orang yang baik. Ya. Tetapi ya di belakang sana kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah hal yang salah, yang harus kita perbaiki, harus kita doakan dengan sungguh-sungguh. Di sini sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, sebelum kita terlalu mengkritik orang Yahudi zaman dulu, kita harus sadari bahwa kesalahan mereka cenderung bersifat umum karena mereka suka memperalat gereja. Entah mereka itu kalangan awam atau pendeta.
Kedelapan celaka itu mengajarkan kita bahwa ada perbedaan besar antara peran gereja dan menjalani agama Yesus. Celaka pertama menyinggung kegagalan masuk ke dalam kerajaan, pada saat yang sama merintangi orang lain masuk. Yesus tentu saja dalam pemikirannya masih menyimpan tindak, tanduk, dan kata-kata orang Farisi yang mencegah para pengikut mereka mengembangkan hubungan iman dengannya. Tetapi gereja modern masih mempunyai kegiatan dan tindak tanduk demikian. Ya, pembatasan itu dapat mengakibatkan orang lain menjadi kecil hati karena permainan peran munafik. Dengan melencengkan ajaran kitab suci atau menjalani kehidupan tanpa kasih. Ya. Harus disayangkan sikap seperti itu tidak membutuhkan sesuatu keahlian atau dedikasi untuk menjadi sandungan bagi orang-orang lain. Nah, jadi celaka pertama menyinggung kegagalan masuk ke dalam kerajaan. Pada saat yang sama merintangi orang lain masuk. Ya. Pada saat kita ingin mengabari akan kebenaran firman Tuhan, Injil atau misi yang Yesus sudah berikan kepada masing-masing kita untuk kita sebarluaskan, ya. Pada saat kita menjalani itu, ya, kita belum dengan sungguh-sungguh menyerahkan akan kehidupan kita, ya, maka semuanya itu akan sia-sia. Oleh sebab itu biarlah kita mengoreksi diri sendiri, kita mengkritik atau mencari tahu apa yang salah di dalam kehidupan pribadi saya. Minta bantuan Tuhan supaya Tuhan dapat menunjukkan itu dan kita boleh ubah sekarang. Ya. Pada saat kita hidup, ya, di akhir zaman ini, ya. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi biarlah kita hidup untuk, ya, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, ya, latihan yang harus kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita, ya, pada saat kita berada di gereja, ya, biarlah kita terus menciptakan kedamaian, ya, biarlah kita boleh bersatu hati, ya, sehingga kita boleh bekerja sama bergandengan tangan, ya, untuk menjalankan misi yang Yesus sudah berikan untuk masing-masing kita tentunya. Ya. Celaka kedua berpusat pada tipe yang mengorbankan diri sendiri yang berusaha sekeras-kerasnya mempertobatkan orang-orang kepada cara-cara mereka yang legalistik. Hasilnya ialah mereka yang bertobat menjadi lebih menderita dibandingkan sebelum mereka bertemu dengan pandangan agama melenceng yang diajarkan para misionaris. Ya, jadi pada saat kita mengajarkan seseorang, ya, jangan kita, ya, terburu-buru, ya, ingin supaya dia cepat menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Tapi biarlah kita ajarkan dulu, ya, dia pahami benar tentang firman Tuhan. Jangan sampai dia belum paham, akhirnya pada saat dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dia pun berbalik, dia pun kecewa dan dia akan lebih jahat dari sebelumnya, lebih jahat 2 kali lipat, 3 bahkan lebih lagi tanpa kita sangka-sangka. Oleh sebab itu, pada saat kita menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita, ya, doakan terlebih dahulu, minta akan tuntunan Tuhan sehingga Tuhanlah yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Ya, inilah yang menjadi pergumulan saya pribadi dan juga menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini, ya. Biarlah kita terus doakan itu, walaupun terkadang kita menemukan banyak tantangan, ya. Terkadang itu sangat susah, ya. Tapi kembali lagi Yesus mengundang kita untuk datang menyerahkan itu semua kepadanya. Ya, maka dia akan menyanggupkan masing-masing kita, ya. Celaka terakhir, ya, dari Matius 23 ayat 29 sampai 32 secara telak mengenai memperindah tugu. Agama yang banyak diorganisasi, tugu terbesar bagi agama yang benar bukanlah suatu perayaan peristiwa-peristiwa religius utama dan tokoh-tokoh masa lalu, tetapi roh para nabi yang hidup dalam kehidupan kita sendiri sekarang ini.
Kita memang bisa sadar apabila menyaksikan orang-orang baik, bersungguh-sungguh, religius, namun dapat menyimpang dan berbuat salah. Ya, kedelapan celaka itu adalah suatu panggilan, suatu peringatan untuk memeriksa diri dan menerapkannya kembali bagi kita masing-masing. Ya, jadi bagaimana kita dapat memeriksa diri kita masing-masing? Ya, jadi pada saat ini, ya, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, ya, untuk merubah karakter kita yang buruk digantikan oleh karakter Yesus. Ya, Tuhan memanggil kita pada saat ini untuk menjadi misionaris-misionaris. Ya, semua kita, ya, tidak terkecuali, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi misionaris-Nya. Ya, hanya kita mempunyai talenta yang berbeda-beda, ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, biarlah kita gunakan talenta itu untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Ya, di sini juga tadi dikatakan, ya, bagaimana kita dipanggil, ya, dan kita diperingati, ya, untuk kembali memeriksa akan diri kita masing-masing. Ya, pada saat kita melangkah di dalam kehidupan kita, kita akan banyak menemui tantangan. Ya, pada saat kita ingin berjalan, ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, itu tidak gampang. Ya, banyak tantangan yang akan kita terima dan itu akan melatih karakter kita, mengikis, ya, karakter buruk kita digantikan oleh karakter Yesus. Ya, pada saat seorang tukang kayu, pada saat dia ingin mendapatkan hasil yang baik, hasil yang indah dan hasil yang bagus, ya, dia harus menebang pohon, ya, dia harus mengikis yang kasar, ya, sehingga mendapatkan kayu yang licin, yang bagus, ya. Kemudian dia peletur itu, ya, dia ukir, ya, itu adalah proses yang sangat panjang. Begitu pula dengan manusia, proses yang panjang itu akan menjadi bagian kita. Pada saat kita dikikis itu akan terasa sakit, ya, akan terasa sakit. Tapi, ya, kita akan, ya, mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Ya, pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri. Ya, kita akan melihat, ya, bagaimana, ya, kita bisa menolong orang lain. Ya, oleh sebab itu, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang punya roh kerendahan hati, roh yang mau dituntun, ya, roh yang bisa mengerti akan kelemahan, kekurangan dari saudara-saudara kita, dari jemaat kita. Ya, baiklah kita saling melengkapi satu dengan yang lain, ya, sehingga kita boleh dikuatkan. Ya, biarlah kita saling memberikan kata-kata penguatan kepada saudara-saudara kita. Karena kita sebagai manusia tentunya ada kelemahan, ada kekurangan di masing-masing kita. Ya. Oleh sebab itu, pada saat ini, ya, melalui renungan kita, biarlah kita boleh menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita terus memandang kepada Tuhan yang memberikan pertolongan, yang memberikan kesanggupan bagi masing-masing kita. Dan biarlah kita jadikan Yesus sebagai sahabat terbaik kita di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah pada saat ini kita juga boleh mengambil komitmen kita. Tuhan, bantu saya hari ini, ya, untuk, ya, menyebar luaskan akan kebenaran-Mu. Ya, bantu saya Tuhan untuk mempunyai roh kerendahan hati itu. Ya, sehingga saya boleh tetap teguh. Sehingga saya boleh mempunyai iman seperti Yesus, ya, iman yang tidak pernah goyah, iman yang selalu teguh seperti batu karang, iman yang selalu bergantung kepada Bapa-Nya yang di surga, ya. Biar kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, karena pada saat ini kita hidup di zaman di mana lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama, ya. Inilah yang menjadi pergumulan kita. Mungkin pada saat ini saya adalah lalang, saudara adalah lalang, kita tidak tahu. Ya. Pada saat tuan dari yang mempunyai ladang itu mengatakan, ya, kepada hamba-hambanya itu, ya,
bahwa jangan engkau cabut lalang itu, biarkan mereka bertumbuh bersama-sama. Nanti pada saat penuaian, kau akan memisahkan lalang dari gandum. Lalang itu akan dibuang dan dibakar, gandum itu akan masuk ke dalam lumbungnya. Ya, ya sebab itu biarlah, ya, kita terus, ya, melatih kehidupan kita, mengoreksi kehidupan kita, sehingga kita tidak, ya, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, biarlah kita minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu boleh sesuai dengan kehendaknya. Ya, inilah renungan kita pada saat ini. Ya, biarlah kita boleh mengambil komitmen kita, ya, untuk, ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap harinya. Ya, minta bantuan Tuhan, ya, sehingga Tuhan dapat menyanggupkan masing-masing kita. Dan biarlah kita terus memandang kepada Tuhan sumber kehidupan kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.